Hadapi Persija, Persipura lupakan hasil apik lawan Mitra Kukar. Persipura Jayapura enggan larut dalam euforia kemenangan telak 6-0 atas Mitra Kukar saat dijamu Persija Jakarta pada pekan ke-13 Liga 1 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu, 8 Juli 2017. Pelatih tim Mutiara Hitam, Wanderlei Junior, mengungkapkan pertandingan melawan Persija akan sulit buat timnya. Selain bertindak sebagai tim tamu, Persija juga sedang berada dalam tren positif karena belum terkalahkan dalam 7 laga terakhir. Memang kami menang dengan 6 gol, tetapi besok pertandingan yang berbeda dan tidak mudah. Pertandingan besok pasti seru dan akan luar biasa, kata Wanderlei. Pelatih yang menggantikan posisi Lil Setiadi itu juga mengungkapkan timnya tidak akan diperkuat Domingus Fakdaur yang mengalami masalah di bagian lutut dan Fernando Pahabol yang sedang sakit. Meski tanpa kedua pemain itu, tim yang berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 tetap percaya diri bisa meraih hasil optimal. Kami jaga dia karena jadwal pertandingan padat. Kami berharap dia bisa bermain melawan Serui, Perseru-Serui, kata pelatih asal Brasil tersebut. Persipura menempati posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 2017 dengan mengoleksi 22 poin. Kemenangan atas Persija akan membuat Persipura menggusur PSM Makassar dari puncak klasemen sementara.